hari ini aku kedatangan tamu spesial, Sari Nila. Pasti tahu dong. Dan karena dia nggak makan karbo, jadi ada permintaan khusus. Hanya protein. Jadi aku bikin tomahawk steak. Nanti kita dibantu sama Nila. Dan aku bikin pumpkin, roast pumpkin yang ada gula salam with balsamic dressing. Tapi karena ada adikku sama anak-anaknya juga mau datang, aku tetap bikin sedikit karbo, potato gratin. So, see you soon. Tomahawk. Ini sambil nunggu Nila, aku udah siap-siapin. Nanti aku bikin satu lagi from scratch. Jadi ini yang udah aku marinate satu malaman, 24 jam dengan rap. Nanti Nila datang, baru aku ajarin dia gimana cara bikinnya gitu. Oke. Sekarang aku lagi bikin cream mushroom sauce. Jadi nanti buat saus tomahawknya. Jadi aku pakai shallots, garlic, mushrooms, daun bawang. Aduh. Ini antigen ya. Boleh copot ya? Boleh. Nih. Apa? Kita udah semua antigen. Oh, antigen. Jadi boleh cium-ciuman kan? Ini mak ya. Nah, kalau kurang tinggal dikirimin lagi. Gue banyak gila. Iya banyak ya. Bagus. Gue udah mulai duluan masak karena lama kan lo. Gak apa-apa. Iya kan. Untuk apa nih? Kan permintaan khusus. No karbo. No karbo. Jadi yeah. Sekarang kamu mesti bantuin. Aku malas masak sendiri kan. Capek. Oh sama aku bikin ini. Pumpkin salad, terus pumpkin. Oh, roast pumpkin. Adis tuh kan jago masak ya. Kalau gue cuma jago mata, terus gimana apa ya? Gue chop garlic deh. Enggak. Kamu campurin ini. Apa itu? And then? Terus kamu mesti nyerap, bikin rap untuk ini. Cincin kan. Terus, which one first? Okay, wait. Semua dicampur. Ada siapa sih? Ada kamera, simpatik. Udah cantik, kan? Hey, terus? Campur ke sini. Semuanya kamu masukin ke sini. Ini aku melt dulu. Yes. Okay. Everything. Everything. So, what is this? This one, like? Onion. Onion and garlic powder. Oh, onion, garlic powder. Salt. Salt, yes. Of course. Kamu tahu kan salt? Iya tahu. Kan gula salahnya. Gue nggak minum manis nih. Sama. Tuh pahit. Ya udah deh, mau es tawar dong. Es tawar mau deh. Iya kan. Aduh akhirnya ke manis. Ini semua gue campur ya. Yang ini juga ya. Everything. Tak. Aduh. PR ini jauh banget gelasnya. Eh enak dis rumah lu dis. Di pojok gitu maksudnya jadi incognito kan. Apa? Incognito. Ini juga ya? Neng, ini juga ya. Jangan salah campur ya. Enggak, makanya gue nanya paprika dulu. Paprika tuh. Iya, campur sini. Yes. Oke. Okay. Terus gue rap. Kasih olive oil dulu. Lu tuh ya emang giliran yang rap aja gue. Gue yang makan ya pada. Dah? Kurang. Hih. Kan? Ini. Oh ya Allah Tuhan. Harus berani dong kalau. Harus berani ya. Oke deh. So I'm listening to you. And then. And then what? Apa ya? Lu begitu datang suruh masak lo. Gak bisa tinggal makan ya, Bo. Saya kan teman-teman nanti datang. Yeah. Adik aku datang semua.
Kelaparan nungguin. Jadi kita nih biasa ngumpul-ngumpul ya Dis ya. Dari ngumpul-ngumpul kecil. Hari Minggu. Dari kecil. Dari kita muda. Gue tadi mau pakai tangan enggak ya? Enggak boleh ya. Boleh pakai tangan tapi lo mesti pakai glove. Lebih enak sendiri masaknya lebih bagus. Kalau aku biasanya dari mana lagi? Dan Adis nih terkenal jagoan masak banget. Everything she cook was like delicious. Bo kurang, Bo. Kur. Jangan salah. Lu sih berani, ya kan? Kur. Gua kayaknya udah cucu. Udah siap. Oh, olive oil lagi deh. Kelamaan. Siap. Olive oil. Tuang ya, Ma. Apa? Di rumah lo suka masak sendiri nggak sih? Suka. Iya. Buat anak-anak ya simple thing lah, like Italian, like pasta, terus like grill, gitu-gitu lah. Jadi kalau lagi libur stripping stroto? Iya, langsung. Kayak tadi pagi gue bikinin apa sih? Kayak smoked salmon udah jadi sih. Gue beli di Daniel Smokehouse tuh sih. Oh tahu-tahu ya si Karina ya? Si Karin sama Ima kan. Mm-hmm. Gue beli itu, gue toast the bread. Terus bikin telur ya kan, udah kasih deh tuh buat Quina sama Gavin, iya sesimpel itu. Baru pulang dari malam. Nggak tahu gue. Iya nih dia lagi stripping. Lagi stripping. Stripping baju gitu. Stripper. Nggak ada yang mau lagi kalau itu. Jadi lagi stripping, sinetron ya kan. Kaget apa tuh lu, cintaan? Ikatan cinta. Oh. Gorgeous. Itu mesti dipanggang berapa lama? Nek? Pokoknya kalau mau medium, medium ini kan mm-hmm. Ini kan aku udah masak harus sekitar 55 gitu deh. Mm-hmm. So it's not. Jadi aku tadi udah goreng, aku panggang. Oh, goreng dulu. Satu lagi kan kita bersepuluh mana cukup satu. Oh iya benar. Lagi gue tuh bisa loh satu gituan gue sendiri. Dan aku bikin ini apa? Satunya aku bikin chicken Milanese. Oh, Milanese. Kan yang better with parmesan. Saya ini masak, lihat tadi yang dibantuin sama Nila udah pada kelaparan dan orang-orang pada cerewet, jadi aku harus serve the food. See you. Nora lo. Inilah ibu-ibu yang sudah kelaparan. Ahoy. Bye. Like beyond pleasure, aku happy banget. Aku datang ke sini bisa ngelihat apa ya? Karena dari dulu tuh aku selalu kagum dengan masakannya Adis, selalu enak, fresh. Like she uses like the very good ingredients, very fresh. Aku bisa ngelihat dari scratch sampai udah jadi makanannya. So such a great pleasure for me. Seneng banget sih. Masakannya enak banget, gila enak banget. Apa ya, aku malah kalau misalnya Adis nih sampai bikin catering, kalau sekarang kan cateringnya tuh catering yang for party atau for fine dining and stuff like that. Kalau misalnya Adis sampai bikin catering yang daily, aku pengen langganan banget karena emang enak banget sih. It's a healthy food, it's very tasty, it's very good. So I'm very very apa excited to eat like her food. It's good. Enak banget. pokoknya YouTube-nya Gladys tetap apa namanya? Doing something yang apa ya? Inspiring, kayak misalnya masak gitu. Tadi aku sempat ngobrol sama Adis juga, kayaknya bikin YouTube tentang masak yang very simple stuff itu akan berguna banget sih. Karena kan untuk ibu-ibu rumah tangga kayak aku nih yang bekerja, pengen making something for our kids and family in a very short period, terus lagi waktunya juga sedikit, maksudnya nggak lama-lama, tapi jadi makanan yang enak, itu tuh bener-bener akan hits banget sih. Jadi kalau bisa tonton terus YouTube-nya Gladys, akan ada banyak hal menarik yang bisa ditonton di situ. Yes. Thank you. Bye. Jadi itulah hari Minggu aku pada hari ini. Aku udah selesai masak-masak sama Nila, adikku udah datang dengan teman-temannya. So we had a lot of fun. Setelah ini aku mau kumpul-kumpul lagi ya.
And kalau mau nyobain makanan aku, jangan lupa GST with love on the Instagram. Love you. Bye.